Di mana? Ini di sini. Kenapa? Tapi di bawah sumpah keren banget, yang bawah. Iya. Ada foto Enders kita di situ. Iya tadi foto Enders. Selebgram berarti ya? Iya pak. Nah kalau Bandung kan banyak selebgram bukannya? Banyak lah. Halo semuanya, assalamualaikum teman-teman. Aku lagi di Bandung. Jangan lupa main ke Dago. Dago Pakar. Bukan ya? Salah. Di Bandung dong. Jangan lupa follow Keripik Jamana Official. Karena udah mulai bisa dibeli hari ini. Dan itu seru banget. Icis mau kemana? Aku mau balik ke Jakarta. Ini makan kita nih. Jakarta yuk pulang langsung ya. Sempet kan makan kita? Ayo lah, masa gak mau temenin gue makan kentang? Nih, kentang di bawah. Sama kok. Sama, serius. Jadi gue tanya nih. Mau. Mana dia gak ngasih tadi? Dia buat ibu yang ini ya. Saya gak tahu mas Rani. Kita lagi lah. Ngapain di Bandung? Grand opening. Keripik Jamana Official. Jangan lupa follow sekarang juga. Aku punya teman, dia tuh baru dapat jodoh gitu di sini. Aji gue. Aji gue. Ayo. Yo. Gak boleh, mata genit. Satu. Kalau kedip pelan-pelan, kedip pelan-pelan. Gak gitu. Belum ada langsung nempel gitu. Gak gitu. Oh. Aku diketawain. Jangan lupa follow Keripik Zaman Now. Aku lagi di Bandung. Aku punya teman, dia baru ketemu jodohnya. Jodohku. Aku punya bos. Bos aku pengen buah, akhirnya dikasih. Cie, ini bos aku kan. Ini bos aku terus baru dapat jodoh gitu. Malu-malu. Kemarin tadi pas enggak ada kakak nih. Cantik ya bos lu ya. Nah, gua harus ngebiasain lidah gua manggil dia bos-bos. Oh iya, calon bos kita juga. Mulai sekarang tim aku yang namanya Ari London itu calon bos aku. Calon ya kalian. Aku ikhlas kakak. Aku juga ikhlas. Ya. Yeah! Lampu merah. Tonton lampu merah. Lampu hijau. Tonton lampu hijau tong. Tong baju udah hijau. Lampu udah hijau. Kapan lagi tong? Hijau. Aku punya teman namanya Ari London. Ini bos aku. Jadi mereka tuh kayak ada chemistry gitu. Mereka hari ini bertemu. Dan udah ngomongin di jalan. Udah jalan, iya udah diomongin. Diomongin tuh di mobil sama dia. Nih. Kritiknya enak. Nanti yang jemput. Nanti kita yang kliennya ini dong. Udah aku tuh bang, iyalah. Mana aja lu kan gak ngaku kan lu kan. Lu gak ngaku lu. Gak ngaku lu tong. MC besok ya diacara. Lu kan udah ngomong MC kan, udah jadi bos ngomong MC lagi lu tuh. Makanya, ada nama Instagramnya Ari London. Dia mulai sekarang udah mulai dapat. Cih, follow-followan. Ini kan membuka tali silaturahmi tong. Tali silaturahmi dan tali perjodohan se-Indonesia. Mau di-follow? Yes, aku berhasil menjodohkan tim aku dengan bos aku. Tuh langsung dicari. London 17. Ari London 17. Ini gimana? Tuh, bantuin tong. Oh, yang follow-nya Panggi. Tuh, bantuin. Namanya Ari Long. Jangan jas sedikit, jas setengah-setengah, totalitas dong. Apa dia sih? Banget ya kayaknya ya. Pasti, memang. Dia emang gitu ya kalau ada antusias tuh gitu. Wih, langsung di follow. Follow back dong bos gue. Lo kan calon bos gue juga berarti. Lihat mukanya marah. Tuh kan. Yes, berhasil. Pulang-pulang aku mendapati satu orang udah gak jomblo lagi. Pantes dia pulangnya jangan naik kereta. Pengen ngomongin barista katanya. Gue paham, neket aja bang. Udah rencana lu. Cocok. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Bariska dan Mas Lontong bersatu. Gue setuju. Lu demen main PS-nya, Tong? Gak demen kan?
Oh, enggak demen sih. Oh, alhamdulillah berarti kalau ini kalau Erwin nonton, Erwin alhamdulillah ya. Bariska sekarang udah mendapatkan yang lebih baik. Win, lo nonton enggak, Win? Semoga lo nonton sama teman-teman lo itu ya. Pak, nih manggil Bapak, nih Bapak nih manggilnya. Pak Bos, semoga Bapak nonton. Ini bos aku udah mendapatkan tanda batang hati, betul-betul. Tanda batang hatinya yang baru, dan Ari London ini gak suka main PS, gak kayak lo. Abis Spiron main PS, mulu ke dini dia. Gue culik. Tuh. Masa? Kan MC di Solo. Itu lagi syuting ya, lagi grand opening di Bandung. Apaan lo di hotel? Tiba-tiba, gue di bawah. Lu bisa gue dijemput. Gimana sampe jam 4 ya? Menang lah itu. Main PS. Iya, di toko, kan kantornya tuh. Nih, kacau udah besok gue MC ya. Widi. Pak Bos. Nip, ini Bos. Ami Juno. Jangan lupa follow Keripik Jamana Official. Aku tunggu sekarang teman-teman follow dan spam komen. Bos, ntar aku foto Bos pakai. Eh, dia dipanggil Bos aja. Dia berseri-seri loh mukanya. Mukanya bers. Halo, Mbak. Salam kenal Mbak. Salam Ari lontong sama Mbak Rizka, akhirnya si Erwin tergantikan oleh Ari. Lo ngapain sih kaki lo? Begitu kali. Tuh udah mulai di video-videoin lo, tong lo. Cie. Aku senang, aku senyum bahagia. Honor nggak usah diambil lah. Iya, ikhlas aja lah. Sama calon. Ongkos perkenalan dong, gue yang kenalin kan. Ongkos perkenalan. Kan gue yang kenalin dong. Maklum. Iya, kan lewat gue juga, ini kan acara gue. Iya. Aman ya? Iya. Ntar aku foto bos. Tolongin bos. Tenang bos. Mau di mana? Di Tamsul? Udah aku follow. Siap, di Tamsul bos. Jangan lupa follow Keripik Jamana di Bandung buat yang tinggal di... Harikis follow back, boleh komennya di Instagram. Komen di Instagram aku, Bariska Love Ari London. Please komen. Instagram dia, Bariska. Nih aku mau kasih tahu satu Instagram. Ini Instagram bos aku, namanya Bariska. Ini yang beautiful one ini. Jangan lupa komen Bariska Love Ari. Nih follow ini Rieska follow. Dah abis itu ini kan ada nih Keripik Jamana tuh di like terus di komen gitu Mbak Rieska love Ari nih. Ya jangan lupa ya, aku tunggu kan komen karena komentar kalian tuh berarti banget buat mereka. Oke. Kalau sampai 5.000 komen jadi. Kalau tembus 5.000 komen jadi. Nanti hadiahnya dapat tanda tangan Ricis. Nah, nanti kalau kalian nikah merchandise dari gua. Iya, tanda tangan. Ini Keripik Jamana. Jangan lupa. Yang tekor dia. Yang tekor istrinya sendiri. Maaf ya, ini jangan lupa keripik terbaru dari kita berdua. Keripik Jamana. Mana kakak mukanya gak kelihatan tuh. Cantik kan? Ini kakak calon kakak ipar aku, ini kan abang aku nih depan. Ini kakak ipar aku. Kan lu gak sibuk, lu kan. Lu makanya gue jadi nama Barska biar sibuk. Kan Barska sibuk orangnya. Kan lu bisa bawa mobil. Oh iya benar. Jadi kemana-mana baru sibuk. Biar sibuk, maaf ya. Biasalah kan aku jomblo. Barska jomblo. Pak Ari jomblo. Kenapa enggak, ya kan. Kak Ricis cantik, iya aku tahu. Komen di Instagram aku, Ricis cantik banget daripada Ranggi. Iya lah. Komen di Instagram aku, Ricis cantik yang banyak. Mbak Rizka cantik gak? Cantik, jujur lo. Tadi lo bilang Mbak Rizka cantik. Jujur lo. Mbak Rizka. Tuh kan. Mbak Rizka cantik gak? Itu kesana lo, cantik gak? Malu. Ya elah. Malu-malu sih hari mah. Jangan lupa Keripik Jamana Official, follow sekarang juga. Nen minta langsung dong daripada lu nyari-nyari iya. Handphone gua. Nomor handphone kan? Iya. Lu tadi gua ditahan. Gua ditahan. Lu tinggal dulu saya pakai
anak muda biasa mah. Tong, kapan lagi tong? Sikat. Tahu nih. Biar kelamaan. Ntar ketikung. Tikung. Balik ini banyak yang naksir. Ini mau dicobain boleh nggak? Boleh. Boleh. Buka. Dazan. Buka dazan. Buka puasa. Buka puasa. Kak Ricis cantik banget. Makasih. Komen di Instagram aku. Komen di postingan terbaru aku. Ricis cantik banget. Ini mewah banget. Jadi sekarang Mbak Ricis itu buka jasa mematikan jomblo ya. Jadi menyatukan. Terutama untuk Bu Bos dan calon Pak Bos. Deng. Gue jadi saksi, siap. Gue juga. Saksi dua. Oh. Satu doang. Satu doang. Maaf. Ini jangan lupa keripik Jamanal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini by the way kalau kamera depan iPhone mirror, jadi please jangan komen aku makan tangan kiri. Iya banyak banget yang komen gitu. Iya. Makan tangan kiri, tangan kiri. Lo punya handphone nggak? Ha? iPhone bukan handphone lo, jadi kalau kamera depan tuh ini kan tulisannya kebalik. Aku Android juga sama. Oh, sama ya. Ini kalau maksud aku tuh kalau live Instagram kan dia mirror gitu kan. Oh iya, kalau live pasti. Tulisannya aja kebalik, jangan lupa tangan kanan. Oh masih ada bungkusnya lagi. Oh ada sambelnya demi apa? Ada, oke itu kita ada. Belum, kita belum ada. Kita nanti akan buat di YouTube. Nah. Kita mau unboxing keripik Jaman Now dan ini tuh benar-benar Jaman Now banget. Oh ada stikernya yang ini. Ada foto saya juga. Jadi kalau Anda mau butuh usir tikus, jangan lupa pasang di dapur Anda. Stikernya beda-beda dalamnya. Iya, beda-beda. Ini pakai sambel nih. Jangan lupa kita cicipin sekarang juga. Follow. Ada kan yang kita cobain? Keripik Jaman Now. Iya, ini keripik Jaman Now. Ini keripik yang paling ngehits banget se-Bandung, karena memang tadi rame banget. Ini coba ya, tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang apa? Itu yang apa? Yang pernah ada bawang putih ya? Enggak ada bawang putih. Ini apa sih bawang ini? Oh iya, rujak bener. Rujak, ini enak banget. Bacain dong Barikis Haida. Ini aku baca Haida. Ada sambelnya kan dalam? Ini warna apa? Nah, apa sih tong? Kode-kode mulu, itu ada orangnya dideketin tuh. Ada apa lagi? Nah ini apa ya? Tong. Itu apa? Keripik Jaman Now. Ini apa yang di dalam? Bumbunya lagi. Bumbunya lagi. Itu tisu basah. Oh. Cinta kebersihan. Ini yang bakal di unboxing. Enak banget. Aduh tapi. Ini apa deh? Jangan lupa keripik Jaman Now bisa dipesan, bisa dibeli, mampir ke Jalan Dago Pakar. Bukan ya? Dago Pakar itu di atas. Pokoknya kalian tinggal di kota mana, komen di Instagram aku karena aku pengen tahu teman-teman tinggal di kota mana. Enak banget parah. Ini keripik terenak dan paling apa ya, nggak pernah ada di mana-mana. Karena biasanya kalau kalian makan keripik kan cuma gini toh. Dan ini ada tisu basahnya. Enggak. Ada cocolan sambelnya. Dia dapat nomornya. Kita tungguin sama Mbak Rizka. Tong. Mbak Rizka lagi video. Kamu bikin video tong, mau kotak. Tentang? Tentang di Bandung. Betul. Kalau bisa lu gak enak gue. Kalau ada nanya bisa online nggak? Bisa, bisa. Udah bisa order online. Ada line app officialnya juga, keripik Jaman Now. Betul, makanya follow sekarang juga. Keripik apakah Ricis? Keripik Jaman Now bisa dipesan online. Bisa. Jangan ngaku keren kalau teman-teman belum nyobain keripik Jaman Now. Please banget yang lagi nonton ini 3.000 orang, langsung pesan sekarang juga online. Follow Instagramnya. Jepara, Herega Jepara. Ini tuh ya, dong. Enggak sampai. Ya. Ayo, gue bawa kamera. Bawa. Tapi enggak di sini juga kan, syuting di rumah lah. Di rumah. Syuting di rumah lah. Oh, lu di bawah ini cocok ya? Harganya 25.000. Murah, meriah. Tadi makanya kan sebelum gue manggil itu nanya Mbak kan lu lagi dipanggil. Ya kan udah dulu kan tadi. Udah tahu gue. Dia yang mendingan ngomongin Bang Ricis semua. Ini parah, enak banget parah. Aku cocolin tuh, cocolin, bener-bener cocolannya.
Kapan dia kan? Kapan dia? Di Bandung. Bisa dipesan online. Busuk di sekarang aja kali ya? Hah? Ini di sini. Oh ya? Tutup. Oke, YouTube. Kan rumah gua gimana? Lagi. Dobel-dobel. Dua masih apa episode? Oh, tiga. Males kan? Udah sana. Males kan malu? Males kan? Ya. Mbak bikin edisi ini mbak, dalamnya ada duitnya 50 ribu. Oh iya, bener ya. Mbak, nanti kalau misalnya gini aja, abis ini pengen rasa apa? Kan ada rasa yang terpendam, rasa yang pernah ada, rasa yang dulu. Terus teman-teman Dricis pengennya rasa apa lagi nih? Misalnya rasa yang dulu hilang. Rasa yang pernah hilang gitu ya. Itu apa? Belum ada ya? Belum. Lampung. Dari Cici, ayo Cici Lampung. Jangan lupa. Tapi zaman now. Enak banget parah. Abang masih meeting. Nungguin abang dong nih. Tinggalin aja. Tinggalin aja. Nungguin dia dong. Nah, istirahat lagi saudaranya nikah. Langsung tinggal. Pengen abang. Follow back boleh. Komen di Instagram aku. Ini pada enak banget. Rasa rindu. Oh my goodness. Jangan lupa komen di postingan terbaru aku. Komen tag apa? Apa? Gua enggak dengar. Nanya, mau enggak dia bisik? Mau dia itu. Aku mau dia itu, kan? Si Ari. Mau dikasih duit. Ada anak baik kok, ada anak baik, Kak. Serius. Ini enggak ada namanya. Hah? Enggak ada namanya. Jadi kan ada jumlahnya yang berbeda. Dia apa jadi kayak Mali, Ki? Apa? Apa jadi? Jadi dia makin berani kayak gitu. Ini dulu unboxing TV. Ntar saya dia. Oh iya. Habis ini mau balik situ mau ke dapat. Balik? Ini mau kondangan? Oh iya. Unboxing. Buat lah. Oh. Ricis apa Mbaruska Pati, Kak? Waduh. Banyak banget ya. Jangan lupa beli keripik singkongnya Ricis, keripik zaman now. Ini kenal apa singkong? Singkong. Ini lembut banget. Bener-bener enggak bikin gigi sakit, enggak bikin gusi sakit. Empuk. Empuk parah nih. Oh, ini kosong sih? Apa emang kosong? Coba lihat. Jadi ternyata ini itu. Follow Instagram keripik zaman now. Komen Ricis cantik. Emang ini tuh kosong. Itu buat barcode nanti kalau bahasa. Komen Ricis cantik. Tapi kalau di toko emang enggak ada. Rasa yang pernah ada. Ada cacalannya juga. Makan banyak. Capture dong. Capture tag ke Instagram Inces. Dah. Kalau lu kagak tahu nggak yang punya gua. Ini stiker kayak gini nih. Kayak ini nih. Kayak di Minaga sebelumnya. Oh iya. Kagak ngerti gua. Ini apaan ya? Ini buat dia punya keripik juga. Bagus. Ada stikernya juga yang dari Kak Rani itu. Ini keripik singkong. Lembut banget. Keripik zaman now namanya. Jangan lupa follow sekarang juga. Dan spam komen. Otaknya di Bandung. Di Dago. Bener-bener tokonya tuh Instagramable banget. Buat teman-teman yang main ke Bandung jangan lupa mampir dan foto taruh di Instagram. Harganya 25.000. Nanti dalamnya ada 50.000. Kalau orang beli tekor lah ya, Bu. Udah ready di online. Bisa pesan online. Caranya gampang banget. Follow Instagram keripik zaman now. Langsung pesan online. Sekarang juga. Biar sama. Dan yang udah dapat langsung foto tag Instagram aku. Murah banget, banget, banget parah. Aku kesanaman aku. Mobil. Di tas, di tas. Ada, ambil aja, gak apa-apa ambil aja.
Jual hijab, jual dong, kan itu sebaik kira ada. Lihat di Instagram aku di bio-nya, ada namanya Recis Baikara. Teman yang giveaway segera tunggu, penontonnya udah nyampe 3 juta viewers. Lu cepet banget. Yang ini. Udah aku udah makannya. Enggak kebayang maksudnya posisi atas. Ke dalam itu, yang tadi kan di tisu mana coba? Ada sebelahnya juga. Tadi yang digantungin, bukan motorin. Ini ada tuh juga, jadi jangan khawatir. Beres makan, kalian bersih. Ganti. Oh iya, ini sama Ramji. Apa? Sama Mas Ari. Kan abis itu yang gantung-gantungnya foto kok. Nanti fotonya Ramji. Emang dia foto Ari, cuman gua tuh cuman buat ini doang. Apa, basa-basi doang. Yang bayang Ari. Nah, aku udah bersih. Minum. Lontong ambil charger. Cabut yuk, lama banget ya bang. Ayo, undangan. Dah, assalamualaikom.